Satu unit rumah hangus terbakar di lalap si jago merah di Jalan Kapten Jumhana, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk memadamkan api, sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Lebih kurang 1 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Saksi mata di lokasi kejadian menyebutkan api terlihat dari salah satu rumah milik warga dengan inisial AA. Kepolisian sektor Medan Area yang mendapatkan laporan kebakaran kemudian langsung menuju lokasi. Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Caniago mengatakan bahwa satu unit rumah yang terbakar tersebut dalam keadaan kosong. Setelah api berhasil dipadamkan, tim Inavis dari Polrestabes Medan masuk melakukan olah TKP. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Jadi tadi rumah itu kosong. Yang di rumah jelaskan kebakaran ini seperti apa? Oh baik, jadi sekitar pukul 11 tadi pagi menjelang siang, kami dari Polsek Medan Area mendengarkan informasi dari masyarakat bahwasanya di tempat ini ada terjadi kebakaran. Kemudian kami langsung mendatangi TKP dan melihat kondisinya memang sudah dalam keadaan terbakar. Dipicu karena apa? Ya, untuk pemicunya masih dalam lidik. Ada korban jiwa? Kalau untuk korban jiwa tidak ada, yang ada hanya korban materi. Dan berapa rumah dong? Yang saat ini yang kita lihat baru satu. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, salam Tribrata. Ada orangnya tadi.